kemudian Muktamar 2 di Semarang dilakukan dengan sebuah kelicikan, sebuah sistem yang diproduk oleh kelicikan Lisa. Mereka menganggap itu kita tolak Muktamar, bukan sekedar bukan mengikuti partai. Kenapa dibikin sistem yang menjegal dan mengkotaki orang-orang PKB itu sendiri? Kawan-kawan tidak boleh masuk ke dalam ruangan dan tidak bisa mengikuti. Gagal itu semua Muktamar. Kawan-kawan, jangan kita dipelintir, jangan kita mau dipelintir oleh PKB, oleh orang-orang yang mengatakan di bawah Gus Dur. Padahal Gus Dur bahkan tidak akan tahu tentang persoalan pelintiran itu. Bahkan Gus Dur sendiri yang pelintir. Hal PKB bukan hanya milik seorang Imin. Oke, terima kasih. Ada di atas di lantai 2, tolong dengan hormat. Terus. Ya, luruskan, sambil luruskan yang kedua. Dan dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembaca. Saya mohon saudara-saudara mengerti betul isi ikrar kesetiaan yang segera akan saya bacakan. Ikrar kesetiaan garda bangsa dan kader muda PKB Jawa Tengah. Pertama, garda bangsa dan kader muda PKB Jawa Tengah menyatakan setia pada PKB hasil MLB Yogyakarta dengan Kyai Haji Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum, Dewan Saifullah Yusuf sebagai sekretaris jenderal. Dua, garda bangsa dan kader muda PKB Jawa Tengah memandang bahwa Muktamar 2 PKB di Semarang tidak sah karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ADART partai. Ketiga, garda bangsa dan kader muda PKB Jawa Tengah akan menghormati dan mendukung apapun hasilnya keputusan pengadilan tentang keabsahan kepengurusan DPP PKB. Empat, garda bangsa dan kader muda PKB Jawa Tengah mengharapkan agar semua kader dan simpatisan PKB mengakhiri semua konflik internal. 11 Mei 2005, Garda Bangsa Jawa Tengah, bertanda Ketua Dr. Andes Mustofa. Terima kasih. Pengurus yang dihasilkan oleh MLB Yogyakarta. Untuk itu kami bersama-sama dengan pengurus itu adalah tidak menghasilkan suatu apapun. Untuk itu kami satu simbol perjuangan kita membela yang benar dan kita betul-betul kami undangan mutlakin adalah di layu minul dan lubain yang babri wabil akhirat yang yakinul ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika hum al-muflihun. La ilaha illallah.